pun turun Padang dekat sana. Tolong dia orang ah. Ini tim kan. Tolong dia cari tadi dia cari di belakang memang ada. Buat buang di tengah-tengah tu untuk rantai takut. Senang ah di bawah. Sekarang tu rupanya dia kemarin saya ke sana. Kawan-kawan tengok sekejap lagi. Kalau kita boleh. Ini hati-hati ya, Jack boleh sangkut dekat sini. Boleh? Okay. Okay. Jom kita sambung check sama-sama. Tanah sabar lah kawan, kerja-kerja macam ini kan. Saya rasa Jack memang sangkut lah. Saya rasa. Sebab steel plate tadi kawan-kawan tengok tu memang dia ke atas. Dia tak boleh tekan lagi steel plate tu pakai excavator sebab kan steel plate tu dia dah ini trailer dia sudah masuk sengit macam ni. Tadi saya sudah panggil dia tekan. Dia tak boleh tekan lagi dia kata. Tak apa. Tiada masalah pun. Saya tahu kawal situasi dia. Okey. Sama-sama kita akan kawal situasi ni lah. Ah okey. Dia sudah sangkut, tak boleh. Memang tak boleh. Sangkut kan bang? Oh, sorong ada sana. Dia cuba tekan lagi dekat sini. Tak apa bang, tak apa. Dia tak boleh tekan lagi, tak boleh. Ini kan spring bang. Kalau dia tekan, tak boleh. Dia kena taruh tambah tinggi. Tak apa, saya kasih jack ni. Dia sudah sanggup jawan. Kita kasih jack dari sini tinggi. Kasih dia jadi tinggi sikit kan. Baru boleh lepas. Tadi sikit je bang. Dia sudah lepas. Nanti saya sampai sini, saya kasih dia buang lagi dia punya kayu. Kasih dia jadi rendah. Memang dua kali kerja tapi inilah yang terbaik. Sikit je kan tadi. Dia masuk ke tadi? Dia masuk tak ada kan? Boleh ke bawah? Ya, ya. Ah, sekarang boleh ah. Sekarang boleh. Ah, ah. Mari kita tengok. Abang tengok. Nanti kau kasih pijak dia sini sikit lah. Ini berdiri. Ah. Dia berdiri salah sikit. Boleh masuk. Kita cuba masuk dulu. Okey. Oh, dah. Dah terbang dah itu steel plate. Dia tak boleh masuk, bang. Memang tak boleh masuk. Sudah tinggi kan? Kalau saya tekan lagi tadi, nanti dia punya tayar itu dia spin. Itu steel plate dia bawa keluar, dia bawa terbang lah itu steel plate. Sekarang kayu ni saya akan buang. Bagi dia rendah baru dia boleh masuk. Sekarang dia tak masuk lagi ni. Boleh saja saya paksa dia masuk. Tapi kalau nasib tak baik, steel plate ni dia akan tayar kan dia pusing. Dia pusing laju. Nanti dia spin. Dia jadi dia bawa steel plate ni lari lah. Takut juga sebelum benda-benda macam itu terjadi. Apa salahnya kita hati-hati. Kadang-kadang nasib tak baik susah juga mau masuk tau. Sebab dekat sini trailernya dia sudah rendah. Harap-harap ada nasib lah dekat sini dia boleh masuk. Tapi saya rasa boleh. Paling rendah ni, paling rendah. Memang dia seret lah. Kalau saya kostan memang dia seret. Okey, kostan saya sudah. Kerja ni kawan-kawan sebenarnya senang saja. Cuma bikin lambat. Tenggelam tanah lah, mendap lah. Woi, tak boleh juga kawan. Tak boleh. Dia tak boleh masuk. Sebab jack terlalu rendah. Saya cuba sentap. Okey, boleh. Boleh masuk. Cun, cantik. Karena sentap. Kalau saya tak sentap, tayar boleh spin. Ada steel plate dia sudah bawa lari ya. Mesin pun agak sengit sebelah kanan.
ya singit sebelah kanan lah. Nah, pai ketika macam dia singit ni sekarang, kita pai-pai dia, dia lagi akan lari punya. Sebab dia sudah singit, dia tak boleh pai. Dia kena jack, jalan sikit, lori ni tepat rata baru pai. Sebab dia terlalu singit. Sikit lah, boleh. Okey, kita tunggu dia naik. Berapa lembut lah ini tanah. Nasib baik steel plate ni dapat dekat sini. Ini baru masuk kawan. Boleh tengok dekat sini. Walaupun dia sudah macam, kita boleh tengok lah, dia sengit. Memang sengit. Jack dia macam sudah sengit macam ni. Tiada masalah. Jack dia tu kan fleksibel. Dia boleh lari kiri, boleh lari kanan, belakang, depan lah. Kiri kanan semua dia boleh lari ya. Dia memang ada lari sikit kiri, lari sikit kanan, tiada masalah. Memang macam tu. Atas bukit ke kita jack macam ini, tiada masalah. Cuba brake trailer kena kuat, kena ada. Kalau ada muatan, kalau tiada muatan, jack sajalah atas bukit. Kalau muatan berat memang kena brake trailer, memang kena kuat. Takut kalau dia bogostan sikit, risiko kalau dia, trailer dia gostan, risiko dia untuk bengkok jack tu memang 100% saya boleh jamin. Kalau ke depan sikit, kalau dia macam terjalan ke depan sikit, 80% untuk bengkok. Kalau belakang tu, wah, 100% saya kawan. Sudah boleh ya. Sementara nak tunggu dia bejek. Oh, tak boleh. Habis dah. Dia sudah tenggelam. Ini flat pun tak boleh masuk ni. Kita cari flat nipis sementara waktu lah. Sudah cun, cantik. Sambunglah terus kawan. Oke, tinggal turun jack saja sudah. Saya akan kedepankan sikit di sini. Saya akan ikat. Oke, masa saya dah siap ikat tu, saya akan bawa kawan-kawan tengok lagi lah macam mana. Oke, saya pun tidak mau panjang sangat video untuk hari ini. Sekejap lagi saya akan jack lagi dekat sini, tambah ini flat, bagi dia tinggi sikit lah. Sebelum tu saya kena jalan pergi depan sikit lah. Bang, saya jalan pergi tempat rata. Nanti kita mau adjust lagi bang. Abang tak mau main mesin dulu. Saya jalan tempat rata dulu. Ini tak perlu, tak perlu buka. Sebab saya nak main jack lagi. Kan sengit ni kawan. Saya pergi depan sikit bang. Nanti saya kasih cantik itu mesin, kasih dia jalan depan sikit, ikat semua sudah. Lebih kurang 15 minit aja. Wah, sudah cuci tangan semua, baju pun sudah tukar. Walaupun sudah tukar baju, tapi kesan-kesan peluh tu masih ada lagi. Sebab kerja macam ini memang banyak keluar peluh. Macam tadi saya kata kan, kenapa kita kena naik steel plate dulu. Macam kawan-kawan tengok dekat belakang sini, dia punya leader panjang sampai dekat belakang. Bila kita tidak naik steel plate dulu, tak, macam mana kita nak gantung? Kalau kita gantung, itu bucket boleh terkena bahagian leader dekat atas. Ada eh. Lepas tu saya ikat macam biasa. Ikat saja. Kiri kanan belakang ikat saja, mana-mana pun tak kisah. Saya ikat macam ini. Saya kasih lalu dekat dia punya bawah. Cangkuk dekat besi keras dekat sana tu. Saya akan turun barang ni dekat Telakong ataupun Sungai Long, antara dua tu lah. Tadi saya tanya dia Telakong, Sungai Long, dia pun confused. Saya pun confused juga nak bagi tahu dengan kawan-kawan dekat mana saya turun. Buat video untuk hari ni. Assalamualaikum, salam takut.